Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri ESDM membantah wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti dengan dalih saat ini masih dikaji. Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagramnya yang kini unggahannya sudah tidak ditemukan lagi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pembatasan BBM bersubsidi akan dimulai 17 Agustus 2024. Luhut menyatakan, pembatasan ini dilakukan agar BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran. Hal ini diungkap Luhut melalui akun Instagramnya, meski saat ini unggahan itu tidak ada lagi. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina Nah kalau ini semua berjalan dengan baik itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tepat ya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kemudian masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih belum diputuskan. Erlangga menyebut hal itu masih akan dikaji. Pembatasan BBM Kita akan rapatkan lagi. menunggu revisi kami kutip dari kompas.com, Menteri ESDM Arifin Tasrif justru membantah pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada tanggal 17 Agustus nanti. Arifin menyebut, saat ini pemerintah sedang mengkaji data terkait BBM bersubsidi dan dikaji di antara tiga menteri. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menyebut, wacana pembatasan subsidi energi adalah siklus setiap pergantian presiden. Bima menyebut, alokasi BBM bersubsidi biasanya diturunkan untuk memberikan ruang APBN bagi pemerintahan berikutnya. Jadi, ini untuk memberikan ruang APBN yang lebih besar bagi pemerintahan berikutnya untuk melakukan program-program yang membutuhkan dana yang sangat besar ada makan siang gratis, kemudian ada food estate dan juga program-program terkait dengan infrastruktur, program-program terkait dengan biodiesel dan lain sebagainya. Nah, ini yang membutuhkan anggaran besar sementara saat ini anggaran APBN itu sangat-sangat tertekan. Bahkan diproyeksi defisitnya bisa sampai 2,7% di akhir tahun pada 2023. Pemerintah menargetkan subsidi BBM dan LPG 74,8 triliun rupiah. Namun dalam realisasinya, pemerintah menggelontorkan hingga 95,6 triliun rupiah. Sementara di 2024, pemerintah menggelontorkan 113,3 triliun rupiah untuk subsidi BBM dan LPG dari total 186,9 triliun rupiah untuk subsidi energi subsidi energi di tahun 2024 ini naik 28 persen. Sementara dari anggaran itu, kuota BBM subsidi 2024 mencapai 31,7 juta kiloliter untuk Pertalite, yang hingga akhir Juni kuotanya telah digunakan 15 juta kiloliter. Adapun untuk solar, kuotanya dianggarkan untuk 19 juta kiloliter yang hingga akhir Juni telah digunakan 8,8 juta kiloliter. Kementerian ESDM pada tahun 2024 menaikkan subsidi BBM, LPG dan listrik menjadi Rp186,9 triliun. Rupiah. Namun data penerima manfaat menjadi persoalan karena saat ini BBM bersubsidi masih bisa dibeli oleh masyarakat umum. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Jokowi beda pendapat soal pembatasan pembelian BBM subsidi yang direncanakan mulai 17 Agustus nanti. Namun apakah permasalahan BBM bersubsidi ini sebatas pada pengguna yang tidak tepat sasaran? Kami akan bahas ini bersama Ridwan Hisham anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan Yenti Nur Hidayat peneliti Pusat Hukum dan Kajian Anggaran atau Pusaka. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. sama kami, uh, Pak Ridwan, uh, Pak Menko bilang ada wacana pembatasan ini berlaku 17 Agustus. Kemudian dikoreksi oleh Menteri Sdm bahwa ini masih dikaji dulu, masih dicek dulu data-datanya. Tapi sesungguhnya wacana untuk pembatasan BBM subsidi ini sudah pernahkah dikomunikasikan antara pemerintah dengan DPR, Pak? Jadi begini, uh, anggaran itu sudah kita sahkan di dalam anggaran 2024 yang sudah berjalan sejak Januari kemarin 2024 dan otomatis akan berakhir di bulan Desember 2024. Hmm. Kita sudah ngasih angka subsidinya berapa untuk eh, apa namanya solar terus untuk eh, LPG itu sudah ada semuanya. Begitu juga ada yang istilahnya itu penugasan. Untuk Petralite itu penugasan. Hmm. Jadi dia penugasan itu tidak di tidak diberikan subsidi oleh APBN tapi penugasan dari pemerintah kepada Pertamina untuk melaksanakan apa namanya uh, uh, pertalat itu. Karena Pertalite itu adalah jenis BBM yang yang sudah di sudah direkayasa uh, memakai biosolar. Hmm. Nah, bio bio Jadi itu nanti bisa uh, meningkatkan pengurangan daripada minyak dan kita memanfaatkan bioenergi. Nah ini semuanya sudah kita tetapkan, jadi tinggal terserah pemerintah melaksanakan. Mau dilaksanakan tanggal 17 Agustus itu juga boleh, mau hari ini juga boleh. Itu semua kebijakan ada di pemerintah, jadi kita sudah mematok. Sedangkan kalau tadi disampaikan oleh Menteri SDM bahwa sedang dikaji, memang saat ini kami bersama Menteri SDM di dalam rapat kerja bulan yang lalu, kita memang juga membahas. Membahas itu adalah untuk membahas indikasi untuk anggaran 2025. Hmm. Yang sekarang kita sudah bahas dan insya Allah nanti tanggal 16 Agustus pemerintah dalam hal ini Bapak Jokowi akan berpidato di depan eh, rapat paripurna DPR okay. 16 Agustus untuk menyampaikan apa namanya indikasi-indikasi anggaran di RAPBN 2024. Untuk 2024 sudah tinggal pemerintah mau menjalankan kapan saja silahkan. Oke, okay, tapi kan masalahnya begini Pak, karena alasan dari pembatasan ini kebanyakan itu atau Alasan utamanya karena penggunaan BBM subsidi ini tidak tepat sasaran. Bahkan disebutkan kuota sepanjang tahun hampir setengahnya itu dan disebut tidak tepat sasaran begitu Pak. Anda merasa juga dari pemantauan DPR terjadi hal sama juga bahwa BBM subsidi ini tidak tepat sasaran itu tadi? Ya, itu sudah kita bahas juga karena sekarang di bulan kemarin ya, bulan Juni kita bahas itu untuk contohnya untuk LPG yang kita anggarkan 8 juta koma tiga kalau tidak salah 8,05 yeah. juta ya metric ton itu sekarang sudah terpakai apa namanya sudah 8 jutaan. Jadi padahal masih setengah bulan ini sehingga diproyeksikan itu nanti akan melewati daripada yang sudah kita tetapkan. Nah, inilah kenapa DPR memang meminta untuk 2025 ditingkatkan. Tapi apakah pemerintah sanggup karena itu kan harus dibahas nanti panitia anggaran dari badan anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan. Kami ngotot di banggar Tim anggaran komisi 7 untuk menaikkan ini tapi rada-radanya ya komi anggaran juga akan sulit merealisasikan itu karena keterbatasan dana mencari dana untuk memberikan subsidi yang membuat ini jadi tepat masalah. tidak tepat sasaran itu apa Pak pengawasannya kah atau ada faktor lain menurut Anda Ya saya kira begini ya kalau saya sih secara pribadi memang sejak periode yang lalu saya sudah mengatakan bahwa subsidi kepada Produksi itu itu ada akan banyak terjadi penyimpangan. Hmm. Nah sebaiknya subsidi itu diberikan saja kepada orang yang betul-betul -betul, apa namanya membutuhkan. Seperti contohnya kartu Indonesia Pintar hmm. itu kan dicek bahwa anak-anak itu sudah membutuhkan baru diberikan. Okay. Kalau produksi yang disubsidi maka semua orang bisa beli. Bayangkan perusahaan-perusahaan industri itu banyak beli subsidi subsidi ini Tidak ada yang ketahuan di SBBU dan lain-lain meskipun SBBU sudah ditekatkan okay. ya biasanya tengah malam mm. ada ada saja pakai drum drum itu mereka datang semuanya di situ. Oke. Okay. Nah inilah yang 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 saya bilang bahwa akan terjadi banyak penyimpangan penyimpangan. Tetapi kalau itu subsidi diberikan kepada perorangan yang berhak maka Tugunganannya ada di pemerintah penuh, Baik. jadi pemerintah melalui apa namanya aparatnya sampai di kepala desa. Oke. Okay. Nah itu yang me mengatur sehingga sudah tidak ada mungkin lagi apa namanya, jadi produksi itu biarkan saja harganya itu sesuai dengan harga pasar. Oke. Okay. Tahan di situ ada, dulu Pak Ridwan. Dibatasi ya harga produksi itu dibatasi dan lain-lain. Pasti okay. di di maka akan terjadi seperti ini. Dan ini kan sudah sudah cukup lama, sudah berapa? Lama? berapa Baik. tahun sudah saya kira sudah tiga periode lah sejak hmm. zamannya Pak SBY sudah seperti ini. Oke, okay. Mbak Yenti, karena saya ingat betul di bulan Juli 2022 dari Pertamina pun juga sebut saat itu pernah melakukan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM. Siapapun yang berhak untuk menggunakan BBM susu ini harus terdaftar di sistem, kemudian harus ada QR khusus dan dibatasi juga limit pembeliannya. Dan itu tampaknya tidak terrealisasi secara optimal. Menurut anda ini kekeliruannya karena dari implementasi dan pengalaman? pengawasan atau ada faktor lain sebetulnya? Ya, uh, terima kasih mas. Uh, jadi saya melihatnya begini uh, persoalan BM Subana itu ya, yang seperti uh, anggota dewan kita karena Uh, walaupun udah ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD tentang uh, kapan mau diimplementasikan bisa saja besok atau lusa, tapi nggak sesederhana itu, karena ada persoalan mendasar yang terjadi di dalam distribusi uh, BBM subsidinya kita. Nah dan ini sebenarnya pemerintah juga sudah lama tahu, tetapi kemudian tidak berusaha mencari jalan keluar yang lebih tepat sebenarnya. Jadi uh, mulai dari Bu Menteri, mulai dari uh, apa? BPH Migas, mulai dari uh, anggota dewan, uh, pemerintah semuanya udah bilang bahwa ada kebocoran di BBM subsidi kita di mana? BBM subsidi itu kemudian banyak diambil, digunakan oleh orang-orang yang seharusnya tidak menggunakan itu. Ya. Dan orang-orang yang menggunakan itu ada usaha di, e, pengguna solar terbanyak itu adalah... Pak mohon maaf saya harus potong, tadi sempat terpotong laut, uh, karena ya? sinyal atau koneksi kita terputus, boleh diulang lagi? Ya, jadi e, kalau kita... Kita sebenarnya sudah tahu persoalannya ada di mana, tapi apakah mereka kemudian mencari jalan keluar yang paling tepat atau tidak? Misalnya adalah e, pengguna solar terbanyak itu... E... itu disubsidi setiap tahunnya itu lumah sangat besar sekali hmm. tahun ya lo ya silakan silakan lanjutkan uh -uh. ya yeah, dan uh, pengguna solar itu siapa yang paling banyak ternyata ditemukan persoalannya adalah pengguna solar itu di sektor uh, rotasi laut dan kemudian perikanan. Nah, yang menggunakan itu siapa? Ternyata adalah perusahaan-perusahaan besar. Belinya gimana? Belinya adalah melalui jalur-jalur yang tidak tidak formal. Jadi nah, ini base soal jalur -jalur pendataannya itu tadi. Pendata penerima manfaat itu tadi yang jadi masalah. Makanya akhirnya jadi salah seperti ini. Via BBM yang bekerja sama dengan aparatur yang terkait di dalam mata rantai BBM subsidi itu sendiri. Hmm. Oke, okay. uh, kemudian juga ada analisis yang dikeluarkan oleh Celius Mas Mibayudisira juga menyebutkan bahwa sampai adanya pembatasan seperti ini untuk memberikan ruang fiskal pada pemerintahan berikutnya untuk menerapkan atau menjalankan program-program kerjanya. Menurut Anda alasan itu masuk akal? Secara, secara alasan masuk akal, tetapi persoalannya adalah yang kemudian dikorbankan lagi-lagi saya bilang yang dikorbankan adalah kepentingan publiknya. Uh, dan terkait dengan BBM subsidi ini, selain kalau kemarin pemerintah sudah membuat uh, satu uh, apa dengan mendaftarkan di aplikasi, menurut saya itu sangat tidak tepat sekali. Karena kita tahu bahwa banyak masyarakat miskin itu itu sangat uh, kecil kemungkinan mereka untuk bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang berbasis internet. Nah, harus dicari cara lain untuk itu. Misalnya, kalau anda terpikirnya ide yang paling realistis menurut anda seperti apa? Jadi misalnya pemerintah bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi yang berhubungan misalnya kalau transportasi bisa dengan kod ganda yang ke dan kemudian mereka mendapat barcode. Barcode itulah yang kemudian di-scan oleh eh, SPBU. Jadi itu akan lebih memudahkan daripada ketika kita di SPBU baru ngisi-ngisi aplikasi. Itu bikin macet banget dan itu nggak efektif sama sekali. Hmm, oke. Okay. Eh uh, Pak Ridwan dengan ide itu menurut Anda juga lebih realistis untuk bisa membuat BBM subsidi ini tepat sasaran seperti ide Bu Yanti tadi atau ada hal lain yang mungkin perlu diperketat lagi di sini? Saya kira kita sudah perketat ya. Jadi BPH Migas itu, Badan Pengatur Hilir Migas itu yang memonitor mem mem subsidi-subsidi eh, itu juga mereka tidak turun ke bawah. Tetapi semuanya itu tergantung dari apa ya karena ini kan keuntungan pengusaha pengusaha itu kan akan mencari keuntungan yang sebesar besarnya otomatis dia mendapatkan harga yang semurah murahnya itu itu hukum hukum apa hukum dagang jadi selama pemerintah membuat peluang seperti itu subsidi subsidi pasti dipermainkan apalagi mohon maaf aparat penegak hukum kita ini kan juga uh, bukan apa ya bukan bidangnya Habis di bawah, bah ada yang lapor polisi lah apa ya akhirnya di tengah jalan 86 saja kan akhirnya tetap saja. Hmm. Apa namanya ini tetap berjalan dengan lancar dan banyaklah kita dengan mata kepala sendiri, mata kepala kok itu dilaksanakan. Nah, itu jadi sulit. Kalau kita menyalahkan juga kemudian SDM ada dalam hal ini direktur migas yang mana minyak minyak dan gas ya itu yang aparatnya turun ke bawah juga akhirnya cuma memberi sanksi sanksi yang apa ya sanksinya itu juga bukan bukan uh, ini sekali sekali mereka turun ngecek ini kena nah akhirnya merusak semua yang ada hmm. kami sudah mengusulkan memang memang harus pemerintah berani bahwa sistem uh, subsidi ini harus dicarikan jalan lain jangan dibiarkan dibiar kalau dibiarkan ini langsung subsidinya meningkat sekian akhirnya nanti me, me, apa ya ya pemerintah akan kewalahan dan itu tidak tepat sasaran coba kita lihat sekarang tadi itu minyak ya hmm. yang namanya apa itu solar kalau petara itu kan penegasan sekarang gas LPG 3 kilo LPG 3 kilo itu kan untuk seharusnya untuk orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Kita lihat di rumah-rumah mewah banyak itu. Kita lihat orang pakai LPG 3 kilo. Restoran-restoran pakai LPG 3 kilo. Hmm. Padahal restoran itu kan tidak boleh. Meskipun restoran-restoran yang istilahnya yang di pinggir jalan ya yang yang murah-murah itu itu juga tidak boleh karena itu dagangan. Nah itu itu sekarang semua restoran-restoran itu atau eh, apa namanya warung-warung itu pakai LPG 3 kilo itu. oke okay. Naik Bu Nah, Itu, nah itu yang saya bilang ke bawah tidak tepat sasaran. Kalau kita pakai kepala desa, memang kepala desanya yang kita perketat. Tapi pemerintah langsung, aparat hukum langsung melihat di kepala desa. Oke, kalau kemudian realisasi kalau atau wacana wanya, dari 17 Agustus pembatasan iya. ini akan tetap dijalankan dengan catatan akan memperbaiki pendataan itu tadi, menurut Anda perbaikan data untuk menuju tanggal 17 Agustus penerapan pembatasan BBM itu realistis atau tidak targetnya? Kalau pembatasan dalam rangka 17 Memurangi ya itu hak pemerintah Karena anggarannya akan sulit kan Ini kan meludak ini Subsidi ini Maka pemerintah punya hak Karena kalau tidak Maka pemerintah bisa-bisa Tidak sampai bulan Desember sudah habis itu subsidinya hmm. Sudah ada kuat itu Ini aja sudah bulan Agustus Maka pemerintah mengambil jalan Apa namanya untuk membatasi Nah itu karena di dalam rangka memenuhi APBN yang 2024 maka untuk APBN 2025 harus ada sistem baru tidak boleh sistem yang sekarang ini terus terus karena ini sudah cukup lama dan terus membuka tiap tiap tahun selalu membuka dan okay. ini adalah ketidakberanian kita kepada mengambil keputusan karena mohon maaf saya mengatakan di dalam rapat-rapat saya, di rapat kerja, baik itu dengan pertarap RDP, dengan Pertamina, maupun dengan pemerintah, subsidi ini dijadikan alat politik okay. oleh kekuasaan. Nah, ini saya sampaikan karena sekarang kan sudah selesai ya, mm -hmm. pemilu kan sudah, sudah selesai, jadi sudah ada. -ada. Oke, okay. nah, karena tidak berani menaikkan harga atau merubah sistem karena takut nanti politiknya berubah. Baik. Nah, padahal... Kita kalau untuk kepentingan bangsa untuk masa depan okay. harus kita cari sistem yang lebih baru, yang lebih canggih. Okay. Apalagi sekarang sudah sistem digital semua, okay. kita masih dengan sistem-sistem yang lama. Itu, Karena, itu kan kejadian-kejadian okay. kejadian yang berulang-ulang. Karena ada oh, limitnya. Diturunkan. Ada BPH, ada migas okay. ada, okay. ada lagi dari Pemda loh. Pemda kota, Pemda provinsi itu dinas-dinas apa namanya, sdm nya turun semua-semua okay. itu. Okay. Itu malah membuat biaya tinggi itu. Oke, okay. sudah kami tangkap maksudnya di situ. Tapi yang jelas ya. ada limit dan juga harus ada subsidi. Ini bisa tepat sasaran bagi siapapun yang berhak untuk menerimanya Pak Ridwan Hisham, terima kasih. Mbak Yenti, juga terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya.